berbicara tentang cinta sebagai tema untuk pameran ini. Sebenarnya ia memberikan pelbagai perasaan dan ekspresi dari pekarya. Jadi ia mengasyikkan dan seronok. Seni ini fungsinya adalah sebagai medium ataupun platform yang efektif bagi ekspreskan cinta itu. Even artists from all over the world menggunakan cinta mereka itu untuk capture the appreciation, ya, nilai-nilai sosial dan juga masyarakat. Jadinya, ungkapan menghargai melalui love mungkin mencerminkan penglibatan manusia dan juga menangkap perasaan love yang kompleks dan berkebolehan untuk dihasilkan sebagai karya. Sedangkan sudut pandangan sosial itu is one of a kind yang membentuk gambarannya. Apabila artis terus membentuk karya, mereka menyumbang kepada wacana berterusan yang naiknya di atas sempadan, which is above the boundaries, ya, dalam aspek karya. Dan ia mengalu-alukan audience, attract audience untuk connecting or communicate dengan melalui karya itu, okay, dari perspektif cinta yang penuh signifikan. Sedangkan love boleh menjadi penglibatan yang meluas ekspresinya dan ianya sangat berbeza. Karya seni bersulam dengan masyarakat manusia. Ia menyelahkan keagungan perasaan bersama antara karya dan juga kita semua. Dan secara tak langsungnya mempamerkan kemewahan dan keunikan setiap sudut pandangan sosial mengenai pentingnya perspektif ini, dan ianya adalah asas pengalaman manusia itu sendiri.